Jadi pada hari ini kami dari pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi pers. Owner Palu Basa Serigala, H. Al-Kadri Charudin ditetapkan tersangka atas insiden kecelakaan yang menewaskan istri dan anaknya, Rabu, 25 September 2024, malam. Penetapan tersangka H. Al-Kadri Charudin diumumkan Kasat Lantas Polrestabes Makassar Kompol Mamat Rahmat di kantornya, Jumat, 11 Oktober 2024. Tersangka berinisial Haji Aki, Al-Kadri, umur 36 tahun pekerjaan swasta alamat yang sama dengan korban meninggal dunia, jikata Kompol Mamat. Adapun pasal yang diterapkan kata Mamat, pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsidiar pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, UU LLAI. Ancaman hukumannya, paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah, diujarnya. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri H. Al-Kadri, Nurjana, 35, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya M. Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Adapun kecelakaan terjadi saat Al-Kadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu, Al-Kadri diduga terburu-buru hingga memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri lajur jalan. Al-Kadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairun Saharudin, 23, juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialami. Tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal, Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigala nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua, M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, Harunisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga, Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama, Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur 30, kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan yang pertama, yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin, pemberkasan kita lupakan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan-kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka. Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang diberikan tersangka sesuai terang dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis. Kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah
40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang? Ya, posisinya. Ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asap sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Pak? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau ke mengantar saudaranya ke bandara, ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box, apa mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Oh, yang ini sopir truk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.